Ya mah apa ya? RM4 tuh FPS tinggi, mau mau tinggi di 60 juga gak masalah. Malah ada yang waktu itu yang main di hardcore WR yang sebelum aku tuh, dia di 60 itu mainnya. Terus pakai controller lagi. Terus kalau misalkan door skip dia ini apa? Pakai mouse keyboard. Jadi hybrid anjir. Ayo unik aja gitu. Selama peraturannya diperbolehkan ya apa tidak gitu. Nggak konsisten mulai nyentuh 20. Sebenarnya yang ngaruh tuh enemy behaviornya sih. Musuh, kelakuan musuhnya. Kadang 60 atau 30 tuh dia mereka lebih galak daripada 120. Lebih agresif. Makanya 120 tuh kadang-kadang ganadonya agak bego biasanya. Makanya enaknya 120 tuh di situ. Tapi nggak enaknya tuh kalau misalkan kita dikepung terus dikeroyok kayak gitu, biasanya kena stun lock. Delapan satu delapan tiga saya nggak masalah sih. Satu tiga sembilan lima satu. Really man, I got bad RNG aja. Oh, ada granat ternyata. Aku lupa. Cuman yang main sambil nangis, cuman kalau FPS rendah nggak konsisten. Solusinya sih itu mah apa ya? Kalau mau ngerekam dengan kayak gitu tuh harus punya laptop dua. Jadi aku juga sebenarnya pengen sih punya laptop tuh buat dijadiin dedicated streaming doang, atau nggak buat nge-record gitu. Jadi apa, PC gaming tuh nggak terlalu ngebebanin jadinya.
Saya door skip tuh 60 fps juga udah cukup sih. Yang masalah tuh kalau 30 fps tuh berat banget mouse-nya anjir. Aku aja udah dari 60 turun ke 50 aja udah ngomel. Rasain aja di kabin kayak gimana. Lol. Oh nice. Fucking ass, man. Kayaknya di PS masih 30 dah. Kayaknya ya. Gak pernah lihat PS4 so. Katanya di Pro tuh 60 katanya. Yang PS4 Pro. Nggak tahu yang setting grafisnya itu profilnya PS4 Ori yang awal rilis ya, kalau yang awal rilis mah ya tuh. Wajar sih 30 fps kalau yang Ori. Thank you.
Jangan ngalangin jalan lah. Tolongin dong. Karena keluar gamenya susah atau keluar apa gitu. Nah ya si Jul. Ya adalah biarin aja. Kan ya preferensi orang. Referensi orang masing-masing beda. Oh, PB baru lagi. Yes. Let's go. Dua kali anjir PB baru. Anjir. Oh, nice. Improvement. Improvement. Berarti itu berapa ya? Amnesia the Bunker. Bentar ya. Glitchless speedrun. Berarti ya. Yang paling cepet tuh berapa itu? 10.55. Ya lumayan sih. Mungkin aku ketiga atau enggak keempat sih. Iya, paling ketiga. Kelima lah. Ya, namanya juga dev nggak besar.
besok ininya ke pembukaan leaderboardnya. Ya lumayan tuh.